Hai, sebelum nonton, subscribe dulu. Cik Sambal. Assalamualaikum. Hari ni Cik Sambal nak berkelah-kelah kat sini. Mesti seronok kan? Sekarang kita dah dapat barang kita. Kita nak port dekat sini. Okey, jom kita letak barang dulu. Okey, ni Cik Sambal nak buat pack kembara ni ya, yang kita baru beli dekat Petronas eh. Okey, sekarang Cik Sambal dekat Pangsun Hulu Langat. Kat sini ramai lagi, ramai jugalah yang mandi-mandi kat sini. Kadang-kadang sini ramai mandi. Air dia agak deras kat depan sana, tapi okeylah, budak-budak tu pun mandi dekat area sini je. Okey. So, jom kita akan buat pack kembara ni. Tak sabar nak cuba. Okey, nampak ni. Lamb cuisine. Okey. Okey, jom kita akan potong bekas ni dulu. Okey, kalau tak ada gunting rasa ni korang boleh koyak je kot. Okey, kita tengok kat dalam dia. Tengok dalam dia korang. Ada apa? Siap bagi kita ni. Dah macam makan askar. Okey. Bagi kita sudu. Okey. Ya, ni tempat yang nak panaskan dia. Ini nasi dan juga ini lauk lah yang kita buat tadi, lamb cuisine. Okey. Okey, jom kita start. Okey, bagus eh. Dia bagi kita tempat letak makanan tu. So, bahan-bahan yang dua ni kita kena masuk semula lah dalam beg ni. Masuk semula dalam beg ni. Untuk kita panaskan. Okey. Kemudian, kita akan ambil pos ni. Kita potong. Okey. Ambil ni je. Okay. Heating instruction. Okay. Then, kita akan masukkan balik dalam ni. Kemudian kita masukkan 200 ml air. Air biasa. Kemudian seal back. Then steam and heat for 7 hingga 10 minit lah. Okay. Kemudian bila dah siap hingga 10 minit macam tu, kita keluarkan lah makanan yang kita dah simpan kat dalam ni. Dan kita akan tengok macam mana kejadian dia. Ni first time tau Cik Sambal nak buat benda ni. So, kita akan cuba try and error. Okay. Okay, Cik Suami dah tolong Cik Sambal susun batu-batu ni. Ha, terbaiklah Cik Suami. Batu sungai. Okay, kemudian kita akan letak tu dekat situ. Okay, kita akan start untuk memasak. Okay, dapur Cik Sambal dah siap kan? Kali ni Cik Sambal guna dapur batu sungai. Okay, jom kita buat. Kita dah lapar. Okay, jom kita masukkan yang ni. Ni nasi eh. Ni nasi. Kita masukkan. Lepas ni, ni kita punya lamb cuisine lah. Okay, kita dah check dia punya expired. Memang masih selamat lagi. Okay, alright. So, kita masukkan dalam ni. Okay. Yang... yes. Yang ni paling penting eh. Ha, benda ni korang lihat ni. So kita akan potong. Okay. Betul tak Cik Sambal? Ya, betul-betul. So, kita akan potong. Potong. Okay, sampah jangan buat rata-rata eh. Lepas tu korang lihat ni. Ni kita akan masukkan dekat dalam ni. Okay. Pastikan tangan korang kering. Okay, kita akan masuk dalam tu. Kemudian kita akan masuk dalam 200 ml air. Kita ambil air sungai je guys. Ni dia. Kita dah ambil air sungai eh.
Jom kita masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu, wah, tu bagi dia turun ke bawah, lepas tu kita tutup. Okey. Oh, dia dah kembung. Dia kembung eh? Panas tak? Panas tak? Dah start panas lah. Kan? Dia panas sikit kan? Sambil kita tunggu, dia masak. Kita tengok lah anak-anak mandi. Anak-anak siapa lah ni? Siapa pun tak tahu. Okey. Okey korang tengok. Ha, nampak? Memang terbaik pack ni, okey. Ha, memang terbaik. Ha, tak sabar. Ni dah rasa. Tengok kembung. Senang ya korang kalau nak game mana. Ha, so Askar je yang guna benda ni. Sekarang ni pack kembara dah keluarkan produk dia orang. Oh, padu. Anak-anak suruh tengok pelik kan. Kita kena tunggu tadi berapa minit? 7 ke 10 minit. 7 ke 10 minit. Boom. jangan risau, dia takkan meletup eh. Okey, kita tunggu. Ha, dia keluar sap. Ada apa tu kau? Ni pek kembara. Pek ni dia dah ada siapkan pemanas tau. Kau letak air je, nanti dia akan masak. Dia tak guna api dah. Tu tak susah-susah buat makanan kan, masak-masak. Boleh cari kat Petronas ada. Dalam 20 apa? RM24. Macam tu lah. Makanan? Nasi dengan lauk. Ya, nasi. Satu ada kambing. Macam tu. Anak-anak dah berminat sangat. Anak-anak dah pelik. Ha, korang, Cik Suami nak bagi tahu lagi satu Andai kata air sungai ni sejuk gila, so korang dah menggigil, korang boleh letak tangan korang kat sini. Sebab dia panas. Sedapnya. So selalunya kita gosok-gosok letak kat pipi kan. Kali ni kita letak je. Sedapnya. Sebab sejuk kan. So bila kita pegang ni panas, memang selesa. Tengok Cik Suami santai-santai. Dia baring kat tepi ni. Sambil menunggu. Tunggu, Ui, tak sabar dia. First time korang nak rasakan ni. Ni pure kita guna air sungai. Air sungai yang kat ujung sana. Yang budak-budak ni pun pelik. Okey, nasi kita dah tak berasa lagi, banyaknya dah masak. Okey, kita akan gunakan pinggan dan sudu yang dia bagi. Kreatif kan? So korang tak payah buat pinggan dah. Okey, sekarang kita akan keluarkan kita punya nasi dan juga kambing tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. So korang nak buka hati-hati, korang buka sikit dulu. Lepas tu korang biarkan dia uap dia keluar dulu. Hati-hati. Sebab dia panas. Okay, jom kita keluarkan. Kita keluarkan nasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Korang tengok panas So sekarang ni kat sini pun ada tempat koyak dia. Kena gunting lah. Korang kena bawa gunting lah, pattern. Bawa pinggan pun okey. Tapi kita akan cuba. Dah nampak dah. Korang. Nasi dia macam cantik nak tengok. Padu. Okey. Letak nasi kat dalam tu. Nasi hujan panas kan? Hujan panas rice. Portion untuk 2 orang makan. Ke seorang? 2 orang boleh ni. Banyak ya? Kalau seorang makan, kenyang perut cik sambal. Ini untuk alas perut je ni. Mana kalau korang nak pergi mana-mana, hiking boleh bawa lah. Habis Sebab dia gunakan air biasa je. Dia tak perlukan api ke apa ke. Memang berbaloi lah korang untuk. Sedap bau dia. Bau dia sedap. Kita punya lamb cuisine
macam biasa kita goncang-goncang sikit. Ni style askar ni. Ni boleh koyak sebenarnya korang. Saja je tadi. Korang tengok dalam dia. Bau dia. Lapang. Tak nampak dalam dia. Macam tak? Okey. Okey dah. Tuang kan? Bismillah. Tuang atas nasi. Uyai, sedapnya bau dia. Sangat senang eh. So korang memang boleh gunakan ni untuk pergi pergi outing lah orang kata. Pergi berkhemah bersama keluarga. Sedap bau dia. Memang sedap korang. Okey, dah siap. Memang terbaik eh. Tak apa, selalunya bagi cik suami makan dulu. So bagi kita cik, kita bagi cik suami sambal makan dulu. Cik suami lah makan dulu. Makanlah dulu cik sambal. Cik sambal ni dia nak tengok dia punya rate macam mana. Okay, alright. Okay, cik sambal semua rasa. Kita rasa nasi dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu cik suami. Amin ya rabbal alamin. Okay, ni nasi dia korang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Macam nasi orang kahwin. Kita tengok lauk dia. Tengok daging dia. Ada daging. Sedapnya. Serius rasa masakan Melayu. Sedap gila. Rempah ratus dia macam mana? Sedap. Terasa semua. Dia pedas-pedas sikit. Masam-masam sikit. Wow. Nice. Jom kita sebut cik suami kita. Cik sebut cik suami. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Rasa macam kambing 40 hari korang. Memang terbaik lah. Makan bila belakang sungai. Memang sedap. Okey. Okey korang. Boleh beli ya benda ni. Harga dia dalam RM29 macam tu sebab dia kambing kot. So harga dia dalam RM29. Dah ada kat belakang ni. RM29 betul. Okey. Okey, cik sambal nak makan dulu dengan cik suami sambal santai. Bye. Kita tanya kan, benda ni apa yang akan terjadi selepas kita punya nasi masak? Ya. Ni eh, kembara food buat warmer. Okey, korang tengok ni. Dalam dia. Dia jadi nasi impit guys. Jadi keras guys. Jadi nasi impit. Tadi dia apa ni kan. Lah. So sekarang dia dah keras. Eh? Masih panas-panas sikit. Itu apa? So, lepas korang mandi kalau badan menggigil boleh pegang. Okay? Alright. Okay. Cari tau. Okey, ha, dah habis dah pun. Alhamdulillah, dengan tekak. Boleh lah, alhamdulillah. Okey lah, menyenangkan korang tu jalan-jalan. Pedas dia tahap 3/10. Eh? Tak pedas sangat. Okey, untuk pek kemarin ni banyak tau. Ada lamb cuisine ni, ada nasi lemak rendang ayam, ada nasi tomato. So, korang boleh pilih lah. Ikutlah selera masing-masing. Okey? Terima kasih Pek Kembara memudahkan kerja kami dan mengenyangkan perut kami. Okey, itu saja perkongsian Cik Sambal masak-masak dekat luar. Okey, dah kenyang kan? Jom kita main burung ni. Jom tengok. Burung ni Cik Sambal beli dekat Penang. Okey, masukkan air. Masukkan air dekat dia punya moncong tu lah. Tak kisahlah janji air masuk. Okey. Masukkan. Okey. Korang nak tahu tak apa fungsi dia? Korang pernah jumpa tak burung ni? Okey, jom kita try. Okey, kita tengok cik suami try. Tu dia. Okay. Jom kita cuba.